Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abang Novel Tanjung ya. Udah lama kali kita nggak konten lagi. Akhirnya kita bisa konten juga. Kebut saya udah buka ya, nggak apa-apa. Tapi sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa di klik tombol like, share, and subscribe untuk konten channel ini. Pasti teman-teman sudah tahu saya mau ngapain. Bikin tutorial jeda jeda ya. Selama ini saya suka bikin jeda jeda karena bosen. Jadi kali ini kita bakal bikin kesempatan untuk ngasih tahu tutorialnya. Ini sangatlah gampang banget. Pertama kita buka dulu kalau di laptop, kalau di laptop ya kita buka, lalu kita buka, lalu kita ke My Games. Nah, nanti teman-teman yang belum install namanya Capcut ya, kita install di Google Play Store ya. Nah, jadi gimana caranya apa dari Windows ini kan ke BlueStacks ini kan susah. Nih, kalau kalian mau ambil foto sedikit saya ini kan belum ada fotonya, misalkan satu aja saya mau tambah. Jadi pilih folder dari mana, misalkan ini yang kita open. Nah, nanti dia bakal import sini. Nanti kalau udah selesai baru kita export. Nah, itu artinya main lagi ke Windows. Jadi sekarang langkah-langkahnya lagi kita buka Capcut. Oke. Okay. Jadi kayak gini kan. Sebenarnya buka, karena kan saya pakai emulator. Nah, jadi teman-teman bisa cari aja. Oke, ini teman-teman bisa lihat-lihat aja nanti kalau udah kalian bisa use gitu. Banyak memang sebenarnya teman-teman, ada juga yang kayak gini fan ini. Mencoba lupakan tapi ku bertahan. Nah, misalkan ini kan udah cocok ya, ini apa aja lah kita pencet use. Nah, kita misalkan banyak foto-foto saya, kita masukin aja misalkan yang tadi ya, ini botak masukin, dan situ ini masukin, itu misalkan teman saya ya, si ini kita masukin aja, kita masukin si yang ini yang terkenal itu fotonya, kita masukin yang si kucing aja, kita lagi sini ya, kita masukin aja teman-teman aku ya ini, ya mereka iri. Jadi teman-teman kalau udah punya itu enak, jadi kalian bisa ini pilih aja ya, ini biar cepat. Ini foto black tunggu ya, ya salah mencet teman-teman. Akan mau ini lagi kita tempelkan, tunggu dulu maka pencet ya teman-teman. Nah, misalkan ini ya, dulu replay kita preview jadinya. Ya, sabar ya. Mencoba lupakan, tapi ku bertahan. Jadi kita tapi yang terakhirnya dengan lagunya ya. Ya, habis ya lagunya teman-teman. Langsung aja kita ekspor, kalau kita lihat. Nih, saya cari yang paling rendah aja, yang gak bisa memori. Biasa itu ada watermark, jadi gitu ya. Seperti atau watermark, tapi ini gak TikTok karena saya tidak menginstal TikTok ya teman-teman.
Ya biar nggak ada watermark aja. Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai. Nggak lama kok. 1,5 lagi. Saya udah pernah juga kalau teman-teman pengen install Bluestacks juga di laptop teman-teman bisa klik aja videonya ya. Sini di atas itu, di atas itu ya nanti di atas bawah-bawah cari aja lah. Ya. Dan selesai. TikTok.installer, denger kan? Ini kita untuk install TikTok, tapi kita nggak bisa. Kita X aja ini Google Play. Yang itu dalam untuk kita X juga. Yang kita punya Media Manager. Export to Windows. Ini ya videonya export to Windows. Lalu teman-teman bisa ke downloads ya, kita bikin aja misalkan ini kita aja dulu. Buat Alan lagi ya. Buat Alan hashtag lah. Alan udah dua, berarti tiga ya. Nah, kita ini kita pergi ke tadi kita cek lagi ya karena di sini kita beli kopi semua ini kenapa file kayaknya kita masuk ya jadi hasilnya seperti ini teman-teman kalau buat Windows mencoba lupakan tapi ku bertahan kalau teman-teman setuju nanti kita pilih kompilasinya ya. Nah, jadi bentar ada juga yang saya bikin kayak gini. Ini juga mengagetkan yang telat. Nah, atau juga seperti ini ya dah. Tunggu ya. Sudah ada di sini sih, saya punya banyak. Ya, tunggu ya. Yang ini. Atau juga yang kayak gini teman-teman modelnya. Nah kayak gitu. Nah kalau teman-teman mau lihat ini hasil editan saya untuk masih awal banget tuh saya pause dulu. Ya teman-teman, tadi saya nggak kelihatan ya, tunggu. Oke ya, ada pas ya. Jadi ini apa editan saya, melihat ya, 1, 2, 3 ini editan saya pertama kali yang tidak jadi. Tapi ini nggak pakai template. Oh, gitu loh. Angkat jenis memang. Tentang nggak? Tentang nggak? Tentang lah, masa nggak? Ya, masih kayak gitu. Ini bisa teman-teman lihat atau juga ini udah mulai diperbaiki tentang nggak salah ayo mulai bagus terimbang atau juga ini yang lagi Tentang nggak? Jadi kayak agak lebih keren. Kayaknya kalau kalian pengen lihat, nanti kita bakal saya reaction. Dan tapi ini nggak saya bakal saya reaction aja nggak.
Kompilasinya nanti saya ya bikin sendiri dulu, baru kita reaction, baru kita upload ke YouTube. Atau gimana lah, kalian komen aja di bawah ya. Oke, sekian saja video, jangan lupa di like, share, and subscribe. Tunggu terus channel bisa kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.